Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Hai, hello, selamat pagi. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada bh.com.my bertajuk Darurat. Keputusan Agung tidak boleh dicabar di mahkamah. Sesiapa sahaja boleh mencabar keputusan berhubung proklamasi darurat di mahkamah kerana ia adalah kebebasan kehakiman dan perundangan di negara ini. Menurut pakar perlembagaan iaitu Profesor Dr. Sam Rahayu A. Aziz berkata, namun perkara 150 fasal 8 telah menyatakan soal puas hati yang di-Pertuan Agung berhubung keputusan pengisytiharan darurat itu tidak boleh dipersoalkan dan mahkamah tiada bidang kuasa untuk mendengar perkara tersebut. Katanya, beliau melihat orang yang memfailkan kes itu tidak mempersoalkan keputusan yang di-Pertuan Agung. Sebaliknya mengenai nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri kepada Baginda. Justru, katanya, ada ruang undang-undang yang dibincangkan dan persoalan teknikal sama ada boleh atau tidak dicabar di mahkamah. Katanya dalam kenyataan itu, saya melihat ini satu usaha yang baik. Pergilah ke mahkamah supaya persoalan ini dapat diperjelaskan. Katanya di dalam kenyataan tersebut. Sekian berita. Untuk kali ini kita bertemu lagi pada berita akan datang. Selamat hari Minggu seluruh rakyat Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.